demikian, di sini saya sebagai praktisi. Bekam adalah metode perawatan alternatif yang melibatkan pemasangan mangkuk pada tubuh. Ada beberapa jenis bekam, yang pertama adalah terapi bekam kering. Nah, terapi bekam kering merupakan teknik yang memanfaatkan hisapan dari mangkuk yang dipasang pada kulit sekitar 3 menit. Yang kedua, ada juga terapi bekam basah, yaitu merupakan teknik yang menggabungkan penyedotan dan pengambilan darah untuk menghilangkan racun berbahaya dari tubuh secara efektif. Dan yang terakhir ada bekam api. Bekam api adalah proses pembekaman dengan bantuan api sebagai media pembuatan ruang hampa udara dalam gelas vakum. Bekam api dapat mengeluarkan patogen angin dingin lembab melalui hawa. SOP bekam sinergi. Pertama, persiapan prabekam. Yang pertama ada cupping set, kedua cupping fire, ketiga moxibusi, keempat pisau bedah, kelima gagang pisau, keenam antiseptik, ketujuh minyak zaitun atau minyak herbal yang lain, kedelapan desinfektan, kesembilan kasa steril dan kapas, kesepuluh hand gloves, kesebelas baskom, kedua belas cawan atau kom, kedua belas bengkok dan nampan stainless, kemudian ada alat cukur, gunting rambut, tensi darah, stetoskop, masker, bak instrumen, tromol, kemudian ada korentang set, semprot alkohol, klem arteri, sterilisator, celemek, lalu rak tindakan, meja atau bed tindakan, rak peniris kop basah, sabun pencuci, bak sampah medis, bak sampah untuk pembakaran. Kemudian ada persiapan pasien, kontos, dan bak sampah untuk pembakaran. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Jadi Pak, saya itu di bekam Pak untuk menghilangkan Thank you.
Allah, Pak. Alhamdulillah. Berarti sekarang Bapak bisa ikut Pak. Bapak itu mau ke kantor ya? Iya. Goreng tadi tuh, Mas. Eh, ada detensi Iraha. Diokan alatnya. Udah sok. Yap. Kilo.
Thank you.
Yang paling kecil. Oke, itu. Jarum mana? Dengan kaki, Cun. Ini dia. Kali itu. Kita tinggal muka kalian, guys. Tiga bagian dia. Ya. 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 Punten. Yo, kameramen ya. Awas tim. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita.